Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube semua, ketemu lagi di Puji Puji Channel. Untuk kesempatan kali ini, sahabat YouTube semua, kita lagi dalam perjalanan menuju PLTU Karangkandri Cilacap. Ini dari kejauhan udah kelihatan itu untuk cerobong-cerobongnya PLTU Karangkandri Cilacap. Dan kita akan masuk, kita akan eksplor untuk PLTU Karangkandri Cilacap. Seperti apa untuk suasana dari PLTU yang memperbesar diri? Kita simak di Puji Puji Channel. Dia guys, cerobongnya tinggi banget. Cerobongnya ada 1, 2, 3. Ada 1, 2, 3. Karena ini 3 PLTU jadi 1. Itu pintu masuk ke PLTU dijaga oleh security. Tempat penyimpanan Batu bara. Gede banget itu gudangnya, guys. Woi, gede banget, guys. Itu dia, guys. Panjang banget. Kayak kapal. Kapal yang panjang banget itu kan ada, guys, itu. Kapal apa namanya itu namanya? Apa? Panjang banget. Panjang dan gede. Ternyata cerobongnya gede banget, guys, tuh. Gede dan tinggi, dari kejauhan kecil. Itulah, gede banget. Satu, dua, satunya lagi itu di belakang. Gede banget. Bisa masuk berapa mobil ya? Tinggi banget, guys, tuh. Wish. Buset, gede banget, bro. Wih, cerobongnya gede banget, deh. Tinggi banget, deh. Wow. Ini yang bikin desaku jadi ngambluk ini. Oh, ini dia, ini truk-truk batu bara di sini ngumpulnya, makanya jalannya pada rusak semua. Wow. Jadi tidak apa. Si Pak, pasang AC, Pak. Sino hidro. Sino hidro, ya nanti ini belakang. Sino hidro. Iya. Ada ininya, enggak? Apa? KTP Sino hidro. Iya. Bapak. Hehe, kita masuk, bro. Weh, listriknya gede-gede banget. Bayangin nang harus nyambung gue, aku nyambung gue. Bukan nyambung kayak gue. Pabrik listrik ya jenenge, nang kene iki pabrik listrik sing gawene listrik gede banget ya. Iya, listriknya segede-gede kae tenaga uap. Listriknya blundung-blundung kayaknya ya, tenaga uap bisa dadi listrik gerak nae, maksudnya sing gerak nae.
masalah kemarin di motor masalah tahu air di motor belok berarti belok kalau masalah mana hari karena gugur ayo belum mana tembokannya. Wih, kita di laut bro tuh. Wih, lautnya bro keren sekali. Ada alat berat gue sih lagi ngeruk ya apa tuh? Bego jenengnya. Bego lu. Iya pokok. Iya. Lagi anak sinyal gitu kan tukangan unik kayak gini. Tadi yang kepengen asal-asal lantai lorong nih. Lantai lorong aja nih kepengen aku tuh tembok kan. Oh, iya, kan? Mas kaya, masih ngukur gabus aja kaya. Oh, gana sering mengenai. Tapi ujar gue gana jenengannya udah mbak nah. Oh, aku otan yang laut kan? Iya. Otan yang laut ya mas? Oh, iya. Kita sampai Mas Bro mau pasang AC di Mes Sinyo Hidro. Oke, sahabat YouTube semua, kita sekarang udah ada di PLTU Cilacap. Ini untuk kita lagi ada di proyeknya, ada di proyek Sinyo Hidro. PT Sinyo Hidro, di mana untuk PT Sinyo Hidro itu dalam banget, suasananya sangat panas, benar-benar panas untuk cuaca hari ini sahabat YouTube. Dan ketika kita melihat laut yang warnanya begitu jernih biru, jadi rasanya pengen nyebur lautnya. Untuk ombaknya gede, terus kalau yang di sana itu sahabat YouTube yang dari kejauhan itu kelihatan itu PLTU Bunton. Dari sini kelihatannya dekat banget ini PLTU Bunton. PLTU Bunton. Ini lautnya. Lautnya bening banget. Kalau yang di sana itu ada dermaga atau pelabuhan buatan khusus untuk tambatan kapal-kapal batu bara yang bisa oke sobat jadi semua, demikian tentang PLTU Karangkandri Cilacap, tentang mega proyek PLTU Karangkandri Cilacap. Dan kami mohon maaf apabila dalam pengambilan video kami banyak kesalahan, kami mohon maaf. Dan kami ucapkan terima kasih untuk yang telah subscribe, telah like, telah komen di puji-puji channel. Untuk yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen di puji-puji channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji-puji channel, informasi dan solusi untuk sahabat YouTube semua.